Bisa ada CV. Alhamdulillah gua sekarang ada di daerah area yang sangat berbahagia, ketemu dengan Kepala Dinas Pak Penda Kabupaten Bandung, dengan Bapak Dr. Haji Usman Sayogi JBSMC, yang mana sudah tahsin lagi. Dengan keakraban mereka adalah Bapak Yogi yang sudah tahsin lagi. Selamat siang Pak. Siang. Bagaimana pengalaman, langsung aja pertanyaan nih Pak, pertanyaan ke pengalaman Bapak tuh memberikan kebijakan di Bavenda dengan warga masyarakat dan pengusaha yang lainnya, bagaimana? Dalam rangka COVID kita ada insentif pajak daerah, bukan hanya PBB saja, ada pajak hotel, restoran, dan PBB. Ternyata dari PBB yang diutaskan kita 500 ribu ke bawah, kemudian diskon yang sampai 5 juta itu mendapatkan hasil yang maksimal. Apa saya katakan maksimal? Karena dari angka pendapatan itu dibandingkan tahun lalu di bulan yang sama atau pertengahan tahun ini, kita mendapatkan 10% lebih tinggi dari pendapatan yang tahun yang lalu. Keberhasilan 10% kita naik dengan pendapatan tersebut, Pak, ini bagaimana bulan Agustus sudah, Pak? Ya. Apa kamu diperpanjang, Pak? Gimana, Pak? Oh iya, itu masyarakat banyak menginginkan, termasuk DPRD, Komisi B, nota komisi menyampaikan harus diperpanjang. Karena masyarakat aspirasi ke DPRD ingin diperpanjang, karena informasi insentif bulan kemarin itu tidak sampai, malah masyarakat masih ada yang bayar. Jadi sekarang mau diperpanjang? Jadi sekarang diperpanjang Agustus, September. Alhamdulillah. Pemirsa DSTV, dengar dan ingat, langsung berbicara langsung nih, talkshow kita bermanfaat buat semua orang masyarakat Kabupaten Bandung. Insentif tentang COVID, kebijakan dari Bapenda diperpanjang sampai bulan? Sampai bulan September. September, subhanallah. Alhamdulillah, kebijakan mereka dengan kepemimpinan dari Dinas Bapenda ini sudah berjuang buat kita semua. Pak, ini Pak, acara ini membawa kepada pemerintah desa, tokoh-tokoh di desa, ya. Ini sukseskan lagi. Karena kalau pendapatan ini meningkat lagi, sekarang zaman sekarang COVID, kami inginkan di desa itu tidak ada pengurangan. Dana perimbangan desa tidak terkoreksi, malah stabil. Dan artinya dari mulai formal perangkat sampai kegiatan kegiatan di lapangan tetap stabil, Pak. Akan stabil. Karena tidak dikoreksi. Kalau desa yang lain di kabupaten yang lain karena pendapatannya berkurang, pasti itu terkoreksi. Saya ingin enggak ada, untuk desa harus matang, aman dari anggaran, karena pendapatan yang sekarang positif. Alhamdulillah. Dengan kestabilan hal tersebut, Pak, mungkin ini bukan lagi semi sukses, harus sukses, Pak. Iya. Dari kerjasama yang baik, himbauan dan harapan ke depan, mungkin Bapak seorang figur yang juga diambil oleh masyarakat, bagaimana, ya, Pak? Sektor pajak pendapatan ini Kabupaten Bandung itu harus benar-benar sejahtera, karena banyak potensi pendapatan yang belum tergali. Untuk kemandirian Kabupaten Bandung dengan kemandirian fiskal tidak tergantung kepada pemerintah pusat atau pemerintah di atasnya, itu akan tercapai bila potensi pendapatan semua dapat terangkat. Dukungan masyarakat, dukungan pengusaha mengerti akan kewajiban dan haknya, kita memfasilitasi insya Allah dengan kesadaran sambil ulungan, itu kemandirian fiskal akan tercapai. Alhamdulillah, bisa ada Siti, rasakan kami mungkin nanti di sesi yang selanjutnya dengan figur seorang yang betul-betul optimis dan fresh jadi seorang kepemimpinan. Inilah bidikan hati kami yang bersama dengan media. Bapak, mohon izin, Pak, karena waktu kami sudah memisahkan. Dan Bapak, satu kata untuk akhir, Pak, dari Bapak Penda dan Kepala Dinas ini untuk kewarganegaraan masyarakat Silang. Satu kata, Pak, untuk Bapak, kewarganegaraan masyarakat Silang. Pajak daerah untuk kemakmuran kesejahteraan masyarakat, teman-teman. Alhamdulillah. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sabilungan Kabupaten Bandung. Sabilungan.